jadi hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua, utamanya tim Banyuwangi Tongkat Rival, bersama-sama berkumpul dengan Dewan Kesenian Blambangan, dengan seniman, dan pelaku semua Banyuwangi Tongkat Rival untuk memberikan evaluasi. Apa sih kekurangan-kekurangan yang kita akan menyusulkan ke depan tahun 2020 harus lebih baik dari tahun 2019 ini. Saya sangat bahagia karena pelaksanaan Banyuwangi Tongkat Rival tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan kami berharap untuk yang akan datang pada saat DIC yang ke-10 lebih baik dari tahun yang sekarang. Untuk itu, kami dari Dewan Kesenian Blambangan akan membuat suatu konsep yang bagus agar semua yang akan ditampilkan nanti lebih baik dari tahun sebelumnya. Tekad kami siap untuk memeriahkan dan mensupport kegiatan yang akan ditampilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan akhirnya kami berterima kasih kepada semua yang terkait, para talent, para desainer, dan semua yang terlibat. Ya, bravo. Upaya kita tidak sia-sia. Dan selamat sampai ketemu di tahun yang akan datang. Satu, yang kami hormati Bapak Taufik, selaku Dewan Kesenian Blambangan, beserta para anggota. Yang kami hormati Pak Budianto, selaku senior, sesepuh kita semua, teman-teman, para pendukung Banyuwangi Etno Karnival yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hari ini sebetulnya adalah ingin kita sharing bagaimana ke depan Banyuwangi Etno Karnival ini kelasnya naik, terus naik. Kita tahu bahwa pada saat event Banyuwangi Etno Karnival kemarin itu kita bersamaan dengan Solo Batik Karnival. Ada lagi satu lagi, Pak. Manado. Tapi boomingnya itu jauh. Kenapa Kemenpar menetapkan Banyuwangi Etno Karnival masuk dalam top 10 event? Karena kalau kita lihat ke Solo, seperti alat pitulasan itu, memang brandingnya besar. Tapi kacau, tidak sebagus yang kita lakukan hari ini. Jadi itu sekali lagi, dengan kebanggaan saya secara pribadi maupun mewakili pemerintah daerah, meskipun nanti ada beberapa masukan dari para kawan-kawan, aplaus dan tepuk tangan untuk seluruh kru pendukung Banyuwangi Karnival. Namun demikian kawan-kawan, saya sudah diskusi panjang. Ini kan Banyuwangi Karnival sudah tahun ke berapa, Pak? 9. Tahun depan ini tahun ke-10. Saya berencana tahun ke-10 ini bisa nyampe. Bahasa ini wong tuwa iku nyampe. Apa sih nyampe itu? Nyampe itu adalah bahasa pemerintah tidak lagi akan masuk terlalu dalam. Nah ini bedanya BEC dengan Gandrung Sewu di sini. BEC ini hampir dukungan pemerintah daerah kepada event itu hampir yang kurang lebih 90% supportnya. Tetapi di Gandrung Sewu, Pak, peran ini berubah. Nah ini Pak Budi ada ikonnya di Gandrung Sewu. Hampir semua yang teknis-teknis dikerjakan oleh para budayawan seniman-seniman kita. Saya percayakan ke mereka. Meskipun anggarannya masih di pemerintah daerah, Pemda itu hanya ngurusi sound system, tenda, kursi, undangan, mamin, kan gitu Mas Dwi ya kira-kira. Tapi selebihnya mau koreografi, bagaimana mulai mereka mengambil apa talent, seleksi, semua sampai pada posisi bagaimana baiknya, itu semua dikerjakan oleh para seniman budayawan. Nah peran ini yang mau kita tumbuhkan di kawan-kawan. 9 tahun ini saya lihat sebetulnya kawan-kawan ini siap. Nah ini teman-teman, Pak Febi, Ocah, kawan-kawan ini siap, saya lihat ini Unyil. Ini siap kita lepas sebetulnya. Siap kita lepas. Ya, siap kita lepas. Nah bagaimana cara melepasnya? Ayo hari ini kita nanti diskusikan. Ada beberapa opsi kemarin. Maksudnya kita lepas tuh kreativitas, silakan anak-anak yang kreatif. Tapi support uang tadi itu, ojo khawatir, Pemda ada di belakang. Sehingga tampilan teman-teman ini betul-betul ini kreativitas daripada anak-anak muda Banyuwangi. Musik sudah oke, tinggal ya koreo kan gitu aja, tinggal ayo kita jalan. Ini sudah mulai akan pelan-pelan saya akan di belakang layar. Lah siapa tahu ke depan adik-adik sudah bisa menjual event ini. Tidak lagi kita mengeluarkan APBD, tapi kita mendapatkan APBD. Misalnya lah, oh Selawewan itu kemarin total berapa Pak undangan kita? 4.000 itu yang kecatet guru yang terakhir-terakhir itu tembus kalau 5.000 di stage utama, belum yang di jalan, tidak bisa kehitung.
Gak bisa dihitung. Luar biasa. Apa sih yang kita kerjakan? Kita menghabiskan anggaran 850 juta itu apa sih? Impact-nya. Jadi 850 juta yang dianggarkan APBD itu, dampaknya hotel, makanan, entek kabeh, motor laris. Coba berapa bupati yang kesini? 8 bupati. Itu daya tarik itu yang ingin kita jual. Sehingga impact 850 kalau kita hitung itu bisa 5-10 M saat pelaksanaan, Pak. Jadi bisa berkali-kali lipat. Itu yang disebut dengan event. Apa sih dukungan event? Kenapa event kita selenggarakan? Uang Pemda tadi hanya stimulan, mancing. Tapi orang mau datang, pesawat entek. Pesawat habis, saya ini Senin menarik. Saya Senin harusnya jadi narasumber di Kementerian Pendidikan. Gak dapat tiket saya. Ya sudah gak berangkat. Senin lo gak boleh tiket tapi. Ya sudah gak berangkat. Anu Pak, lewat kereta. Kita naik kereta nih ya. Surabaya, Jakarta ada tiket? Gak ada tiket. Jadi orang pesawat gak ada, orang naik kereta semua. Dan Surabaya, tiketnya pesawat juga habis. Gila Pak Budi. Jadi dampaknya BE-nya itu sampai nengguna tiket Surabaya. Bener ini tanya itu Mas Arif itu. Ada tiket itu jam 10. Itu pun harganya luar biasa. Tiket kan mulai jam 4:30 sudah ada Pak tiket pesawat. Sampai jam 9 sudah habis tiket itu. Oh ya sudah, mau acara saya jam 9 pagi Pak. Ya gak budal kan udah jamannya Pak. Gak budal. Ini Pak dampaknya luar biasa. Luar biasa. Nah untuk itu kawan-kawan sekalian, nanti saya minta ada beberapa pendapat masukan dari kawan-kawan agar kita tidak besar kepala. Nah, strateginya adalah Pak Taufik, DKB ini sudah punya struktur organisasi. Tadi kita diskusi banyak Pak Budi, coba. Bagaimana kalau DKB ini kita akte notariskan? Biar kuat Pak. Nanti tiap tahun DKB akan kita berikan hibah. Hibahnya ini bisa dalam wujud mendukung kegiatan support Banyuwangi untuk Karnival, Opo Gandrung Sewu atau apa. Intinya ini nanti bisa langsung bersinergi dengan adik-adik. Tetapi pada tataran properti, Pak, tataran properti Pak tadi, sound system, panggung, makan, semua ada di rekeningnya pariwisata. Karena selama ini, selama kurun waktu saya jadi kadis ini, pitung tahun DKP itu 0 rupiah yang ada anggarannya. 0 rupiah. Ya, sudah ada notarisnya? Sudah. Oh, 3 tahun. Nah, kalau sudah malah langsung cun ini nih. Sudah Pak. Baru. Hah? 3 tahun yang lalu Pak. Nah, ADRT ada semua ada. Ini mungkin Pak Budi, nanti akan kita diskusi dengan tim anggaran. Kalau ini masuk Pak, tahun depan sudah bisa kita geser anggaran ini. Tidak lagi menjadi kegiatan yang dinas, tapi masuk ke DKP. Ya. Untuk apa harapannya? Biar seniman langsung bisa bergerak di sana Pak. Oh, ini plottingnya, Gandrung Sewu. 1,5 M. Sudah langsung bisa digerakkan. Ya, langsung dan jauh lebih mudah pengespejiannya mungkin daripada di aturannya. Ya Pak, Pak Anu Pak, Pak Sandi, lebih mudah mana pengaturannya lewat SPJ-nya kita sama penerima hibah? Jauh lebih mudah penerima hibah. Gak no woman kok awal detail ini Pak. Waduh, satu persatu pusing kadang kita ini. Nah ini harapannya, di samping itu juga ada biaya rapat-rapat, ada perjalanan dinas bagi DKP juga Pak. Karena selama ini gak ada Pak Budi, gak ada juga. Jadi rapat, jajan tuku dewek, barang-barang itu Pak. DKP itu beli sendiri itu. Makanya golek ketua rodo seger gitu ya. Ya saya ini ngombe ini kan orang vitamin barang di sana. Ya vitaminnya wong loro, vitaminnya oh gitu ya ini. Ono impuse kadung loro itu. Jadi ini coba kita formatkan Pak. Alhamdulillah yang kita sebutkan tadi di internal, ini sudah, yayasan sudah. Nah tinggal langsung jalan, 2020 kita bisa langsung gerak. Kita bisa geser dan untuk memberdayakan kawan-kawan. Nggak usah khawatir, pemerintah akan tetap di belakang layar. Ya. Ini harapan saya agar ini betul-betul larinya akan lebih cepat. Larinya akan lebih cepat dan jujur, kalau pemberian hibah tidak tergantung anggaran apa? Itu Pak. Anggaran kas, bulan ini, ngono Pak. Lah hibah kan enggak, setahun, akhir tahun sudah dilak. Pokoknya dipertanggungjawabkan. Jauh lebih fleksibel. Jauh lebih fleksibel. Itu kira-kira diskusi kita, atau mungkin nanti ada pendapat yang lain, nanti akan saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Ponorogo itu semua bisa ditiketkan dan itu syah. Nanti beberapa teman-teman mungkin Pak Budi ada anak muda-muda yang kita ajak studi ke Ponorogo, belajar sana. Meskipun kemarin ada namanya Festival Topeng Internasional.
tapi kelasnya ya podo karo aktualisasi malam mingguan ya, tapi kelasnya internasional Pak. Tapi kalau kita, level kita ini iki lah podo biaya nabi malam mingguan, jadi nangkap janger podo kelasnya. Jadi kelas brandnya, kenapa kita masuk top 10 event? Karena kita luar biasa, tertib, rapi, dan sebagainya. Nah itu kawan-kawan sekalian, jadi yang pertama saya ingin menghidupkan DKB. DKB tidak hanya sekedar internal, tapi bisa memberikan kontribusi kepada pelaku-pelaku seni yang lebih luas. Mungkin tidak hanya Gandrung Sewu sama BIC saja Pak, mungkin yang lain. Sehingga tadi perannya pemerintah, tadi Pak Rofek sama Pak Tandi saya perintahkan di pemasaran untuk standby ada uang khusus Pak, anggaran khusus untuk mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan dan sanggar-sanggar seni yang ada di kabupaten. Contoh misalnya ada kegiatan sanggar yang nggak ada sound, nggak ada apa, kesulitan gitu mencari sound sama genjot, nanti langsung kita support dari anggaran yang ada di sini. Dengan demikian sanggar-sanggar ataupun kegiatan budaya yang ada di masing-masing desa itu, dusun itu bisa hidup karena ada supporting dari pemerintah ya, berupa tadi itu Pak. Sing dibutuhkan oleh acara kan paling sound system, genjot, panggung, itu lumayan. Lek selamatan ini sama warga bisa Pak, kalau selamatannya sama acaranya. Tapi yang itu perlu disupport oleh pemerintah. Nah itu yang kami akan, nanti kita akan coba mengubah strategi agar ini lebih hidup. Dan yang kedua, DKB akan bisa lebih langsung membawai daripada teman-teman sanggar dan bisa langsung eksekusi apa sih yang dibutuhkan. Jadi gelondongannya itu jauh lebih bisa. Nah, kalau MPCNU aja bisa 14 miliar Pak. DKB keperluan miliar itu kalau menarik itu toko pucuk ketemu nih Pak. Misalnya kalau hanya 2M aja itu bisa mau Dwi Pak Budi punya ide-ide hebat, nanti apa yang bisa digerakkan di sana, tidak hanya sekedar yang tertuang di sini. Mungkin itu Pak, enggak, kita itu yang ke depan saya ingin diskusikan. Yang kedua, teman-teman sekalian, sekarang kita ngomongin teknis. Nah, teknis saya ingin ada beberapa masukan dari saya. Nanti mungkin Pak Budi, Ketua DKB juga akan. Yang pertama, tahun ini adalah format yang menurut saya paling bagus dari 9 pelaksanaan. Ya paling bagus. Mulai juri, mulai detailnya teman-teman juri untuk menilai orang per orang. Saya sih sebetulnya ada beberapa talent yang harusnya nggak layak tampil. Kedepan juri tahun depan harus lebih tegas kayak gitu. Kalau jelek nggak usah tampil. Kenapa? Karena Pemda sudah ngasih uang subsidi yang cukup besar agar dia mendesain bajunya lebih dari yang kita harapkan. Gitu loh Pak, tegas. Ini nggak layak. Kita kelasnya sudah internasional, kan gitu Pak. Apa mana ini tak delok? Saya tinggalin, tak dispar dewi, tak uelek, kecewa saya, gitu. Kecewa anak buah saya sendiri, sebetulnya. Coba tanya juri, cuma saya nggak ngomong dengan jurinya loh ya. Saya menilai saya sendiri, anggapan aku kita di juri, gitu. Tak teluk, duduk. Saya kasihan, nggak usah tampil besok malu-maluin aja. Pas dispar dewi katanya. Ini contoh, itu contoh. Saya nggak akan ngomong yang lain. Saya kira juri jauh lebih paham dari saya siapa yang layak tampil atau tidak. Ke depan harus ada ketegasan di situ bahwa ini taruhan kita Pak. Kalau jelek ya jelek. Ya, selanjutnya musik juga luar biasa bagus. Cuman masalah kita 9 tahun ini itu selalu berkutat di masalah delay, kan gitu Pak. Gak nemu format. Nemu karena memang BC ini beda sama event yang lain. Pemukul tidak berada di panggung, belakangnya sound, enggak begitu. Jauh sekitar 25 meter dari soundnya. Tukang sound ini loh kurang piye sudah. Mau saya belajar 9 tahun enggak ketemu-ketemu. Gitu kan? Selalu pas di delay-nya. Sehingga memang sih di tenda 1-2 sampai VIP gak terlalu dengar, tapi lepas toko kono Pak, sing kono begitu jendeng buru metu jendeng. Jendeng buru metu jendeng. Ngono nang ya. Kalau tenda 1-2-3-4 sampai VIP gak terlalu. Begitu jalan ke sana kelihatan banget.
kerasa banget yang mukul dengan suaranya keluarnya berbeda. Nah ini juga menjadi PR buat kita semua. Dan Mas Danang punya cerita, Pak kalau geser lagi dua tenda ya bagus, tapi Riko itu main di deleng sopohan kalau siapa nih. Karena sebenarnya musiknya BET itu Pak, menariknya adalah tidak hanya sekedar gerakan musiknya, tapi orangnya yang atraktif itu juga menjadi tampilan. Dan itu yang membedakan dengan JFC. Pernah JFC, KCTB rekaman kan ngono, beto, tidak sama. Jadi ini yang kita jual juga. Jadi paket BET tidak hanya sekedar catwalk, desain baju, tapi juga musik. Musik menjadi tontonan yang luar biasa. Sound lagi. Sound ini naik turun. Setelah kita lacak kemarin ternyata soundman-nya Fitri Kahlina ya kacau kan gitu. Begitu ngomong, lu Mai Susi gak ngomong-ngomong gak metu suaranya. Musik penyanyi juga ada enak atos, gak seperti pertama Fitri belum masuk kan. Sebelum Fitri masuk, enak kayak begitu Fitri masuk udah dipapat, lu kok atos kabeh. Punyanya Fitri lebih dominan, karena apa? Soundman-nya memperkuat Fitri. Padahal dari skenario kita, Fitri gak masuk di titik teman-teman tiga itu, hanya nyanyi di perform, nyanyinya di jalan, di stage. Tapi tahu-tahu masuk soundman main, waduh saya marah-marah itu, apa ini mesti dirubah semua, namanya bener, pengaruhnya besar tuh Pak, pengaruhnya besar ke kita. Yang saya dengar atos, sampai MC pun gak keluar suaranya MC itu. MC musik juga gitu, yang nyanyi juga Bu Supina ada enggak kan begitu. Ya itu tadi saya itu telepon pakai HT, nang beritahu akhir yang agak terakhir itu baru soalnya agak takut saya marah itu, kenapa kok naik turun aku terus, ini mas sampai nang sampai difoto Pak, ini Pak soalnya ngantuk begini. Jadi punyanya Fitri yang dirubah semua tampilannya. Ini bukan menyanyi solo, ini kalau solo tidak apa-apa, ini yang nyanyi orang banyak sehingga saling menguatkan bukan saling mengalahkan. Kan dia bawa mic sendiri, Fitri. Nah ini yang jadi repot, ya. Itu yang jadi repot. Itu di tengah-tengah acara lagi, tidak cek sonan, tidak apa, langsung. Nah ini juga jadi pengaruh buat kita. MC masih tergantung pada musik. Saya MC nggak datang ya, Ranu sama itu. Kenapa? Karena kita dari tahun ke tahun selalu patokannya talent tuh dengan musik, talent dengan musik, kan gitu. Talent mau masuk ngeteni musik, padahal ini terjadi jeda, dan ini jadi jelek. MC ngeteni pisan, musiknya gurung ganti, gak ngomong. Padahal talent sudah di panggung. Akhirnya terjadi jeda yang luar biasa panjang, dan itu jelek bagi kita. Di awal-awal terjadi, akhirnya saya komando, ya, teman-teman yang di lapangan, Mai Susi, musik, gak ada musik, ngomong. Akhirnya mulai nyambung. Yang kedua, ketiga, mulai nyambung. Tapi yang pertama kita harus akui terjadi loss 1-2 itu jadi loss yang agak panjang. Si jenis ini VIP, si itu isi dukur panggung nang. Waduh ibu, itu waduh tidak menyambung. Nah, saya punya ide. Apakah ke depan akan mungkin saja bisa begini terus? Karena ini sudah berlangsung sampai 9. Ya masalahnya di sini. Saya punya ide mas, dan mungkin ini masuk sesuai dengan tema besok. Tema besok kan uniquely. Unik keunikan budaya Banyuwangi. Apa yang mau kita tampilkan? Kok ono suku Mandar, ono Arab, ono Hindu, ono Madura, ono Osing, Cina. Sebelum tampilan utama muncul, tokoh aslinya kita keluarkan. Adat ritual aslinya kita keluarkan. Tokoh di sini berbaur Cina, ya berarti ngarepe barung sene metu. Tarararak baru kabine, Pak. Oseng, yo mau oseng Pak, gerak melaku perform to ice. Orang oseng baju adatnya oseng keluar. Madura yang ngono, Arab yang ngono nari-nari, ikut jumping, gitu loh Pak. Mungkin dengan demikian ada kombinasi kita nggak harus kelambi desain terus, kan gitu akhirnya. Ada bosan itu, ada kebosanan yang, ya mungkin bagi orang yang baru sih nggak ada masalah, tapi bagi orang kita yang bisa nonton terus-terusan, kelambi ini ketinggalan terus. Ya. Ada mata kita yang terus menerus diajar seperti itu. Terus apakah polanya harus 10? Enggak Pak, kemampuan kita mengolah berapa. Kalau memang temanya cukup kuat di 7, ya 7 aja, gak perlu 10 panggung, gak perlu. Bisa naik turun itu di situ.
apa yang mau kita tonjolkan, sehingga kalau kita ngangkat tema sekarang ini benar diskusinya sekarang, begitu teman-teman budayawan seniman sepakat, DBA kita ubah sesuai dengan rapat hari ini, rapat yang kita sepakati, kan anggarannya menyesuaikan konsep ini. Jadi itu mungkin kalau kita tampilkan nanti baju Hindu misalnya, suku Hindu misalnya, Bali, Pak. Suku Bali, ya berarti orang Balinya kita keluarkan sebelum baju baju Balinya yang dikombinasi oleh desainer secara ini muncul. Tiba Pak kira-kira ada fresh gak kira-kira, mungkin akan orang, oh aslinya begini, baru didesainer oleh belakangnya baju-baju itu, sehingga betul-betul budaya ini keluar. Untungnya budaya Pak, coba apa yang ini kebu-kebuan, mau harap gue kebu temenan kemudian ujah ini. Aku yang mikir ini tepat ini. Mungkin tahun ke-10 besok harus ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Ya kalau budaya masih bisa, gampang. Kan begitu. Kalau ini gak ada perform, ini jalan kalau yang ini. Ini gak ada perform, jadi hanya jalan aja. Hanya tinggal nambahin MC, nambahin narasi. Suku Using. Suku Using harus suku, bisa bajunya dia mengenakan. Hanya itu aja, dia hanya jalan, dada-dada. Gitu, baru belakangnya bajunya. Untuk itulah desainer-desainer Banyuwangi terinspirasi dari suku Using, maka 12 talent hari ini akan adalah penjelmaan daripada suku Using. Metu Pak si Burita, das ngono cek. Mungkin dari situ orang akan beda-beda, karena ada suku-suku yang berbeda, menarik sekali, akan menarik. Ini mata kita di tahun 2020 nanti. Nah, itu. Yang ketiga selanjutnya, tadi musik sudah, tampilan saya kira kalau nggak kita rubah bisa menjemukan karena bajunya begitu-begitu saja. Yang ketiga tiket tahun ini adalah yang terbaik. Saya baru tahun ini betul-betul VIP itu betul-betul dari orang luar. Bengian itu tahun wingi VIP Pak, delek kocok dhewe kang lungo. Delek kocok lah. Kok oleh VIP. Tapi kalau kemarin kita pager Pak ya, begitu kita pager clear. Tamu semua itu yang duduk adalah betul-betul tamu dari luar. VIP betul lah. VIP betul lah. Termasuk tamu-tamu yang duduk undangan ini karena kita pakai sistem barcode itu jauh lebih tertib, jauh lebih tertib. Hampir enggak ada kebobolan, hampir. Kalau tahun lalu Mbak, ojo ngomong. Tiket itu di-scanner kabeh dipalsu. Bener, engkel-engkel, sampai VIP ya, pernah Pak. Loh Pak ini palsu. Loh saya itu dikasih teman-teman DPR, masa palsu? Waduh, ngomong tak cek ini. Pindu itu udah scanner ini Pak, kayak dibusek tangan kena ya. Jadi, coba. Dianggap, ya ini fakta. Tapi dengan barcode kemarin, ya persentasenya kecil. Antara tempat duduk dengan yang kita undang hampir pas. Lewingi, Pak, gak cukup Pak, yang tahun lalu. Tidak cukup. Jadi ini dari tahun ke tahun terus kita evaluasi dan saya kira teman-teman tim kreatif kami yang di SPAR sudah bisa menemukan cara dengan pola barcode. Barcode apalagi terus didengungkan di medsos, ini tidak diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan. Ini penting Pak, karena tahun lalu kita menemukan fakta dijual di Facebook dengan harga berapa? 100.000, 75.000. Coba. Dan dibeli itu sama orang. Dibeli Pak. Coba dibeli ya. Selanjutnya opening dengan berbagai persiapan yang cukup mepet ya, gandrung sesuai dengan konsep awal Pak Budi dengan kami itu mengganti orang dalam detik-detik terakhir itu Pak Budi, satu hari sebelum hari H, karena kita lihat untungnya Pak Budi tegas, untungnya kita tegas sama-sama. Loh kok cilik-cilik gandrung langsung kok tegas Pak, mungkin mau bal-bal itu meke gak oleh mek, nah kurang meke, kita ganti cari lagi subsidi 40 orang kita perkuat sehingga tampilannya lumayan dan kita rubah dengan pola Paju Gandro. Karena Paju beda, sudah berbeda dengan tahun sebelumnya dan ternyata itu menarik. Dibawa bupati-bupati banyak difoto dibawain Pak, saya dikirim oleh Bupati Pandeglang Pak Bram, waduh bisa menari sama Kapolres, Dandim, semua foto Pak, orang luar-luar tuh Pak. Karena panggung itu kan gak ada, panggungnya di situ. Jadi ini tepat, mungkin tepat
Sayangnya di ruas-ruas tertentu, saya Pak Budi besok yang 100 kan paju semua sudah. Kalau lihat animo yang kemarin, tahun depan mungkin bisa di 100 sekian penari itu paju semua. Kemarin kan hanya 40 yang kita pajukan. Karena Pak Budi melihat itu yang paling siap untuk ditampilkan. Sisane. Dampal buwe soalnya jadi. Ya, aku mau. Ya, oke. Okay. Itu openingnya luar biasa. Openingnya luar biasa. Pak Bupati sampai tepuk tangan saya kira. Dengan berbagai strategi perubahan di detik terakhir, Minak Jingga kudu langsung ngomong dewek, kan ngono. Terus Pesi Kuninge bisa mengeluarkan asap, buh, ini asapnya gue lancaran nih, buh, kayak wong sakti. Nah itu menambah, jadi betul-betul opening yang menurut saya mengena itu dua, Sri Tanjung Sidobekso dengan Minak Jingga. Ngena lah gitu, yang kalau Sri Tanjung gak bisa diomong, semua nangis Pak Sri Tanjung. Semua nangis, Sri Tanjung Sidobekso itu. Kan iya, nangis semua penonton, nangis lihat heroiknya itu. 2017 heroiknya luar biasa. 16 ya? Tahun 2016. Sayangnya opening bagus, kita tidak didukung oleh Mas Jul. Kekurangan kita apa? Dipanjak, kelambi ini panjak, kurang sweep. Kurang sweep. Yo sih. Kita melihat. Ya, jangan bilang begini. Ini bagian dari revolusi, teman-teman. Kalau lihat, ini kelasnya kelas apa? Di Gowane Banyuwangi, kelasnya iki beto. Gowane Jakarta kelambi ini kudu beto. Kudu. Karena langsung tanggap, aku supaya tuku kelambi nih gue kau. Oh jadi tanggap, mari tiga tuku sego terus. Tiga. Ya? Dananya gak cukup berarti Pak. Hah? Apa? Dananya gak cukup. Ya, ini evaluasi. Jadi intinya kacamata kita adalah melihat ini sudah bagus, sayang nih dewar kelambi ini. Biasa. Biasa untuk ukuran kelas Banyuwangi Tongkar. Ya, untuk kelas internasional ini masih biasa. Ditambah lagi kalau ada pernak-pernik yang lain, saya kira. Ya. Apa? Ulung? Apa maknanya? Berarti tim kreatif pada saat sebelum hari H pelaksanaan, seorang koreografer, seorang sanggar harus dicek betul pakai kelambi apa, takonono, di kelambi ini dicek. Kita kan nggak pernah ngecek. Masuk dulu, ala-ala. Ganti kelambi nggak mungkin, harus dicek mana baju yang akan ditampilkan besok. Oh ini Pak, layak? Tidak. Kita bisa ngambil langkah. Kadung jual duit, salah nolong ini lihat kan bunuh. Ini untuk mendukung perform semua acara. Ya. Ini untuk mendukung perform semua acara. Mesem. Iya. Opening oke, gandrung oke, baju kurang. Nah, sekarang panggung di 10 titik. Ini sudah bagus, menarik minat orang, memecahkan kerumunan. Dan the best menurut saya 1 jam setengah setelah acara makin tetap macet itu bagus. Wow. Eh bisa mulai lek motor ditinggal kabeh ngono. Wong mertua nunggu becak sampean. Mertua saya sama anak saya. Motor tinggal mbak becak kan enggak bisa keluar. Sampai di rumah baru maghrib kita ngambil mobilnya. Ya. Memang. Nah, tapi ini bagaimana ke depan agar enggak kerodit? Saya dapat laporan dari teman-teman. Malah dari mana? Perliman itu sampai itu lah SMP 1. Itu parkir sepeda motor jadi semuanya. Parkir jadi jalan itu jadi parkir sepeda motor bukan lagi jalan. Orang taruh jalan kaki Pak sampai ke Perliman. Sayangnya enggak ada lihat drone sayangnya. Coba was. Enggak ada yang mengabadikan, semua kan terpusat. Di belakang panggung depannya Pegadaian tempat parkir sampai ke selatan sampai lampu merah. Jadi mobil panitia sama dinas yang parkir di belakang panggung nggak bisa keluar. Makanya saya teman-teman nggak paham itu. Saya makanya kalau setiap BC nggak pernah bawa mobil, nunut tahu ini. Jadi gocek karena ML mobilnya tinggal di kantor karena sudah diprediksi nggak akan bisa keluar setelah acara ini. Nanti beli drone Pak Dram. Beli drone. Beli drone ya. 10. Saya. Oke. Okay. Nah tahun depan untuk mengatasi ini Pak Budi, saya mencoba untuk membuat kuis. Ya, kita akan membuka volunteer namanya. Volunteernya adalah bala bantuan dari anak-anak SMA yang mau membantu BEC dengan kita berikan imbalan kaos Banyuwangi Tongkar Rival sama topi Banyuwangi Tongkar Rival. Eh,
topinya dibawa sini yuk, tak kasih satu teman-teman. Topinya di ruangan saya, di ruangan gudang, ruangan kardus gudang nih ini. Ono tempat di sound system, udeng kisan, ono topi, udeng pak apa sih pak? Karena yang paling aman pak, lek nih ini dicolok tikus, aduh nih ini, dapat kalau tikus sih. Tikus sih nampet itu apa? Ambil ambil digoni. Aja tuh pernah udut ros. Ya, kaos juga kalau ada lebihnya pak bro. Ini orang kaos pas. Jadi Riko kini pilih oleh kaos dan ini hanya tak kaos yang pokoknya saya yang penting Pak Rofik kasihkan semua talent penari, sanggar, kayak orang kafe semua yang penting dapat kaosnya itu semua ya, ulang ya, jadi volunteer ini apa Pak Budi? Volunteer ini untuk kita ini anggaran kita cukupnya sampai pagi sampai toko bagus itu loh setelah toko bagus sampai perenai, no wes deleng rapet gini, apa mana panas melok jadi kerodit kuabe foto double aduh ya Allah adalah adik-adik yang saya patah ini kasihan akhirnya kasihan nah ke depan Pak Budi kita cari volunteer adik-adik nanti yang daftar yang mau ini gak dibayar Pak untuk membantu aja membantu jalan berdiri di masing-masing sekitar kurang lebih 5 meter nanti satu kita bawa ikan anu apa tampar bawa tampar pak tapi dia dengan baju sama topi ya kayak tadi pagar betis ya kayak pagar betis tapi BC begitu semua pak sama topinya kita coba dengan demikian saya yakin kita itu sebetulnya kalau hanya ada pembatas itu mikir orang balik nggak mungkin iya ya Allah cincin lo parah cincin kau sakarung kape yang ditumi guys nanti kita bakar topi kayak gini sama kaos gitu Pak Baby, jadi anak-anak nanti betul sampai finish tuh clear jadi clear gitu. Jadi ini beberapa kelemahan kita yang memang terjadi ya kan kreditnya ya ini teman-teman sanggar Mas Dwi bener Mas Dwi ya wes del artisiono pemane perliman sama perliman Dwi penyanyi sama Dwi saibah bisa no wes blek nih kono wes perliman tuh kayak lautan waduh wes perliman tuh ya kata Pak Wati itu paling bagus perliman apa bro soundnya enak weruwe bapak yang ngeliwati ngomong no. Wena anu posisinya oh ya memang pas penyanyinya saibah bisa jadi tepat. Hah? Oh, si Pak, ini sekitar sama kan? Oh, kemiren. Setelah Anto. Ah, punyanya Fulan. Dia itu berarti di pertigaan ini ya, pertigaan baksonya Anu, Pak Andi. Iya. Serang api. Saking api ke yo. Patung bedil ngadek aku tuh bisa mundur. Saking api ke. Iya. Jadi saya kira itu dari saya, evaluasi dari saya nanti mungkin ditambahkan dari Pak Budi dulu setelah itu Pak Ketua DKB, tapi sebelum Pak Budi ada pembagian dulu dibagi dulu biar dipakai. Jadi foto. Tangkup tinggal enggak bisa. Tidak boleh berturut-turut. Walaupun pemahaman berturut-turut ini juga masih debatable. Jangan sampai nanti Pak Sandi lagi di syarat-syarat tuh ya. Kalau sampai ini nanti salah ngeset. Oleh sebab itu seyogianya hibah itu hanya kepada DKB yang memang untuk keperluan DKB ansi sebagai lembaga sebagai dewan kan DKB punya banyak kegiatan pak misalkan membuat rambu membuat ini dan sebagainya tetapi untuk pelaksanaan kegiatan seyogianya anggaran itu masih tetap di dinas pariwisata dengan melakukan apa ya semacam dirubah sedikit lah kode rekeningnya kira-kira supaya lebih memudahkan SPJ-nya itu yang pertama yang kedua
Pak Bram ini begini Pak Bram dan Pak Taufik. Sebetulnya 2 tahun ini saya kebetulan agak intensif masuk ke BEJ. Kita siap kok untuk bertindak dan berlaku seperti Gandrung Sewu, kita siap. Teman-teman ini talentnya luar biasa. Tinggal perlu yang merajut saja sebetulnya. Perlu yang merajut, yang bisa, yang mau merajut, yang perlu mengkoordinir, yang mengidil, yang bisa ngopok-ngopok no, kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Jadi misalkan kemarin ketika musik tidak masih belum bagus ya, teman-teman bisa lihat saya mesti akan keras sekali sampai Bu Herman bilang Pak Budi menek motong bingung ya. Saya yakin teman-teman nggak akan motong karena teman-teman ini pekerja profesional. Kritik masukan itu menjadi bagian yang memperbaiki diri. Oleh sebab itu saya berani saja kemarin bilang ini jelek, ini perlu diperbaiki dan sebagainya. Nah, ini tinggal itu saja sebetulnya Pak. Kalau itu diserahkan kepada teman-teman yang biasa berkomunitas dengan BC, selesai Pak. Bisa. Schedule-nya kita atur mulai awal, kapan proses. Seperti hari ini misalkan, mohon maaf Pak Bram, nanti saya Pak Budi, Pak Dwi, Pak Jul, 1:30 harus sudah cabut karena kita seleksi Gandrung Sewu di Bangu, Silir, dan Pesanggaran. Nah, model begini ini kita terus Pak. Ini yang ialah. Teman-teman BC bisa, saya yakin kemarin ketika saya melihat kemampuannya person per person ya, yang bagian ini, yang bagian ini, sangat bisa. Tinggal itu tadi, ada nggak yang di-leaderkan, kemudian yang agak, ya seperti itu. Nah kemarin saya coba, saya ambil alih pada bagian-bagian tertentu, jalannya sangat bagus. Nah cukuplah menurut saya. Nah ini yang, itu pun karena saya memang di setir Pak Bram sama Pak Bupati itu dimonitor, sehingga apapun yang terjadi di sana saya langsung laporkan Pak Bram, saya laporkan Pak Bupati dan dikomentari terus kan Pak Robert, Pak Bupati langsung ini harus begini dan seterusnya. Sebab itu ya memang harus ada yang trewet gitu loh Pak, trewet di Gandrung Sewu trewet sekali saya Pak. Nah di BIC ini saya yakin juga talentnya jauh lebih bagus Pak, lebih profesional sebetulnya, potensinya juga banyak. Saya yakin kalau ke depan Pak Bram ini bisa kita model seperti itu, nanti sehingga dinas itu tidak ngurusi sampai teknis gitu loh. Dinas itu cuma urusannya panggung, itu yang menyediakan itu lah, soal teknis biar teman-teman yang memang diserai tugas untuk itu. Insya Allah bisa. Di Banyuwangi ini urusan kesenian saya selalu optimis, tidak ada yang tidak bisa. Pasti bisa. Ini yang urusan kesenian di Banyuwangi gak ada yang susah, pasti mudah. Ini kita yakin sekali lah. Sehingga hanya kalau hanya BIC semacam itu aja bisa. Dan saya yakin apa yang sampaikan Pak Bram tadi masih bisa meningkat. Percaya sama saya. Misalkan kita mau merenung sedikit, kemudian mau mengeksplor sedikit ya. Oh ini ya sebegini kan kira-kira ya seminggu lah kita diskusi intensif dengan beberapa teman yang biasa ngurus ini keluar. Format yang terbaik akan keluar. Kalau pemusiknya, jadi omong sudah. Semua yang datang kemarin bilang musiknya Ciami. Dia nggak tahu prosesnya seperti apa, kan nggak tahu. Tahu ini ngurwok-nortok. Nggak tahu prosesnya seperti apa, mereka nggak tahu. Ya, memang begitu. Penonton taunya yang sudah disuguhi itu memang. Nggak tahu itu. Apa openingnya bagus opening enggak ngerti Pak Jul utang duit kalau gitu kan enggak tahu Pak. Pak Jul jungkir balik seperti itu juga enggak tahu. Betul mani langsung nih Pak, target yang nih. Ini yang contohnya misalkan Uber 5 rame, orang kan enggak tahu anu apa kostum jangernya di tempatnya duit itu digoyong ke perliman. Teman-teman habis-habisan Pak. SMA 2 Genteng misalkan. Semua talent yang bagus di bidang kesenian keluarkan kemarin saja. Nah ini potensinya luar biasa lah, potensinya bagus sekali lah. Oh Taruna sekarang, ya Taruna Bayangkari ya, Bayangkari kalau nggak salah ya. Itu luar biasa. Artinya teman-teman sebetulnya potensinya banyak gitu loh. Tinggal kita minati, oh ini cocoknya untuk ini cocoknya untuk ini. Dan kemarin sudah tidak kering. Artinya kering itu begini, ketika talent datang.
yang di stake itu sudah langsung menyambut dan integritas. Nah itu dicoba Pak ketika di GOR kemarin dicoba. Yang tahun-tahun kemarin tidak sempat kita coba, hanya kita beritahukan, mari kita coba. Dan itu jauh lebih baik gitu loh. Nah hal kecil semacam ini, teknis semacam ini, nanti akan kita evaluasi terus. Oh ini mestinya harus begini, mesti harus begini dan seterusnya. Kalau soal penilaian Pak, penilaian itu kan barang gampang. Itu nomor dua sebenarnya. Yang paling baik bagaimana kita tampil, ada tamu yang sebegitu banyak, memberikan kesan yang luar biasa, kemudian dia pulang ke rumahnya cerita sing api-api. Itu yang paling penting sebetulnya. Poinnya di situ. Tapi soal penilaian, ya begitulah, penilaian untuk talent-talent memang penting ya, untuk karena itu untuk kepuasan diri, desainer juga penting. Desainer tahun ini saya lihat juga bagus-bagus, desainnya luar biasa, bagus. Dan dia pegang, desainer ini pegang talent ini, desainer itu saya lihat, oh sudah mulai membagi diri bagus lah. Yang memang passionnya di desainer, ya desainer. Yang passionnya di talent, ya talent gitu. Tidak kemudian rancu seperti beberapa tahun yang lalu kan sempat rancu itu. Ini tahun ini sudah, mulai tahun kemarin lah, sudah mulai tertata. Oleh sebab itu sekali lagi Pak Bram, kalau memang dimodelkan Gandrung Sewu, saya yakin teman-teman yang berkomunitas PC ini siap ya kira-kira? Iya Pak Bram, nggak ada susah sudah lah pokoknya. Asalkan kita diberitahu modelnya seperti apa, nanti kita akan itu yang soal opening. Saya lihat opening itu memang harus diserahkan ke sanggar Bang, memang harus diserahkan ke sanggar karena di sana lebih intensif untuk latihannya dan seterusnya. Memang tahun kemarin kan tidak diserahkan di sanggar, jadi susah Pak memang. Jadi sanggar itu artinya sanggar itu yang punya penari, punya pemusik, kemudian dia melakukan aktivitas kesanggaran secara rutin harus begitu. Seperti misalnya Pak Jul, Pak Alek, ini kan sanggar yang aktif, Pak Samsul, ini kan sanggar-sanggar yang memang aktif lah, harus begitu Pak. Kalau kemudian diserahkan ke seseorang untuk kemudian digabung cari penari susah, enggak memang. Ini yang evaluasi kita seperti itu. Dan kekuatan kita jangan lupa di musik Pak memang. Semua orang bilang salah satu kekuatan kita di musik. Mulanya kalau musik mesti cerewet Pak. Si saya tiga angklungnya kurang ini anu mesti saya kan begitu ini angklungnya tambah loh ini kurang dikepuk ini karena memang musiknya orang luar itu ya salah satunya. Saya kira itu Pak Bram, sekali lagi saya bersama teman-teman yang hari ini mesti harus ke lapangan mohon izin nanti kalau tidak bisa menghadiri sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih cukup waktu Pak karena setengah dua Pak Ketua DKB, saya kira satu lagi Ketua DKB. Jangan lama-lama Pak, karena setelah ini selamatan. Kasihan nanti udah datang teman-teman mau ke Bangurejo ini goncang maling, teko tambung lek miring motornya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Yang pertama, saya ingin seperti yang tadi disampaikan, pulang dari sini nanti konsep untuk yang akan datang sudah kita buat. Artinya kalau memang nanti tidak perlu 10 grup, ada 7 atau 8, tidak usah dipaksakan, dan akan dibuatkan detailnya sejak awal. Detail yang sudah ada sejak awal ini kita informasikan kepada yang terkait, desainernya, talentnya, itu sejak awal sudah kita berikan. Karena tekad kami, tekad kita di DKB ini yang ke-10, jadi harus bagus. Ya, harus lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yang kedua, saya sepakat tadi dengan Pak Bram. Tapi kita juga harus ya bisa menerima masukan dari teman-teman yang tampil. Iya, dikompon tampil apik lambine, tapi dibiayai oleh tekonti. Nah, itu ya sepakat ya. Ya. Jadi saya ingin semua yang akan ditampilkan nanti bukan sehari sebelumnya Pak Bram. Kalau perlu seminggu sebelumnya mau pakai apa, bagiannya stage-nya seperti apa, tampilnya seperti apa, harus sudah diketahui oleh yang terkait. Kadung elek, yo iku le tampil. Termasuk talent yang sudah dinilai ternyata tidak memenuhi kriteria, saya setuju harus tegas. Iki elek iki mulai tampil ya harus tegas. Sportif, tapi jauh-jauh hari diumumkan. Untuk mereka yang nanti dievaluasi dinilai ternyata tidak bagus, mohon maaf tidak boleh tampil. Itu harus diumumkan sejak awal. Sepakat ya? Nah, iya.
Yang terakhir adalah dari sisi tampilan musikus. Kami ingin, ya ini untuk konco-konco pemain musik ya, kalau bisa tahun depan ono bidani mbok koyo grupe Umay Rama hang tampil gayanya tertentu, entah ada koreografer yang tertentu, monggo sudah ya, buat tampilan yang ke-10 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan dari sisi lagu, isi lagunya, karena nanti ada dari Cina, etnis ya, etnis Arab dan lain-lain, mulai sekarang mohon informasi tentang lagu tersebut kalau perlu kita komunikasikan dengan para ya etnis ini. Misalkan ya etnis Arab, kira-kira lagu yang ditemani lagu yang kelenti. Iya, ya, jangan persepsi kita, persepsi mereka. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Yang jelas, yang akan datang, saya optimis kawan-kawan kita kalau dibuat seperti ya Gandrung Sewu, saya optimis hasilnya akan lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Jadi saya setuju kekurangan kita tadi musik. Saya tadi teringat Roma Irama itu padahal lagu ini bisa biasa, tapi kan gayanya yang top deh. Kan gitu, tak digendong tak tuh. Ketik kayak gini enggak? Kayak enggak. Coba kita nanti Pak Budi, saya kira yang lebih cerewet yang lebih tahu. Coba besok diatur nan, ya. Teman-teman itu terbangnya juga naik itu tambah dan menurut saya komposisinya agak gerumbul lagi gitu. Akhirnya panggung itu bisa agak melebar sehingga betul-betul menjadi perform. Wih kan epet-epetannya gitu Pak, epet-epetan ini ya kan, tempatnya harus lebih panjang sehingga betul-betul menjadi perform ini. Gerakan ini tadi penonton sudah karena saya lihat kan ya di panggung belakang itu. Sekarang contoh ya di panggung VIP itu kita buat 3 trap loh saya. Setelah 3 trap kalau dulu orang rebutan munggah, sekarang nggak ada, enak duduknya. Itu berangkat dari pengalaman. Wah enak Pak. Dan di belakang kan rondo musikin anak tuh. Ini masuk gak ngerti. Kadung berarti ngerti Pak. Karena saya main pian gede-gede iki Pak. Musik E. Kok jadi penonton sing organ lho ngene-ngene dhewek. Sing organ. Barangane iki foto iki. Sampe nang ngendi? Hah? Ngatek burung iki. Ya. Jadi menurut saya itu sih, saya setuju itu. Saya kira itu ya, cukup Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan nambahi lagi lebih dalam dengan teman-teman tadi, akan kita ramu. Ini Pak Pucil juga ngirim WA ke saya, bilang, podo. Koreksi ini podo Pak, kekurangannya ini, podo kita sampai nomor. Persis apa yang kita sampaikan, ternyata pilihan juga sama. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa, teman-teman, silakan Pak. Amin. Pak Haji. Haji Azam Basri, monggo. Bapak kita, ya Allah, sorry. Monggo didoani, semoga ini dilancarkan dan tahun depan kita bisa ketemu lagi bareng-bareng menjadi tim. Alhamdulillah, alhamdulillah main bagi di jalan juga jika kali ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim fil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo wa tibna tibna wa tibna tibna wa tibna tibna rabik birli wa li walidayya wa rahmatika kama arinal haqqo. Allahumma inna saluka salamata bidin wa afiatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tabdil maut wa rahmatin bil maut wa tabdil maut wa rajatan bil nar wa rahmatin bil rizqi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa taqabbal minna innaka antal tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa hab lana min ladunka syirah wa qul ja'al haqq wa jal batil innal batila kana jawab. Wa qul ja'al haqq wa jal batil innal batila kana jawab. Wa qul ja'al haqq wa jal batil innal batila. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana tahdina ila sirat mustaqim wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta wa nafsul ala kam kami. Bang apanya Pak Bambang? Langsung saya tanggapi. Iki gae. Tabue anu gae. Adang.
Kira Pak. Kok delok ning BTD channel? Hah? BTD channel? Iya. Sebelah sing liyane mari ya. Bolong, Mbak. Mbok kepiye Pak? Pak Budi. Ada apa? Di mana? Over boy. Eh. Anjul. Fitri. Apa sih? Kalau perlu tanya, laku yang ditemani Pak. Cina laku yang ditemani. Kata mamaku itu tidak semua orang suka ternyata. Itu versi kita, ternyata mereka punya klub yang lain. Jawa itu ya, harus jejer ambil cewek pun lagi. Jejer ambil yang putih. Karena itu, awas kelunturan. Oke Pak Taufik, makasih ya. Selesai.